طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين طيب نواصل في دراستنا لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 قال رحمه الله تعالى النوع الثالث عشر النوع الثالث عشر الشاذ نعم جنس yang jenis hadis yang ketiga belas adalah hadits syadz نعم قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره الشافعي رحمه الله تعالى dan ini tarif beliau dalam syadz ini apa namanya adalah umdah dalam masalah ini ya kata beliau as-siqah atau as-syadz adalah seorang rawi siqah meriwayatkan sebuah hadis yang dia menyelisihi an-nas menyelisihi orang yang jumlahnya lebih banyak ya riwayat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dirinya walaysa min dzalika ayyarwiya ma lam yarwi ghairuh dan bukan termasuk hadis syadz jika dia meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Baik. Maka di sini ya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya menjelaskan bahwasanya hadits syadz nanti dikatakan atau sebuah hadis nanti dikatakan syadz ketika memiliki memenuhi dua kriteria. Ya, memenuhi dua kriteria. Yang pertama, ya kriteria yang pertama ada mukhalafah. Ya, dan ini poin utamanya. Ini poin utamanya. Adanya mukhalafah di dalamnya. Karena itulah kata beliau rahimahullahu taala walaysa min dzalika yarwi ma lam yarwi ghairuh. Bukan termasuk hadits syadz, ya, bukan termasuk hadits syadz kalau dia meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Yani dia tafarrud fi riwayati. Ya, maka Syafi'i rahimahullahu taala mempersyaratkan adanya mukhalafah dalam asyadz. Adapun at-tafarrud maka itu bukan syadz. Ya. Itu bukan asyadz. Jelas sampai sini? Kemudian kriteria yang kedua atau syarat yang kedua dan ini tentunya syarat ini harus terhimpun dua-duanya, tidak cukup salah satunya. Jadi yang pertama al-mukhalafah ya. Kemudian yang kedua bahwa al-mukhalif yang menyelisihi dalam masalah ini ya, yang menyelisihi dalam hal ini ya, yakni dalam hal ini dia yang marjuh ya. Bahwa yang menyelisihi, yang marjuh dalam masalah ini adalah rawi thiqah. Rawi yang apa? Thiqah. Kalimat thiqah di sini yang mencakup tentunya apa? Mencakup as-thiqah wa as-saduq. Ya. Yani al-maqbul. Yang dimaksud dengan as-thiqah di sini bermana al-maqbul. Jadi yang menyelisihi ya, yang menyelisihi dan dalam hal ini dia yang marjuh itu adalah rawi yang thiqah, yakni rawi yang maqbul. Ya, rawi yang maqbul thiqah atau hasan, saduq dan semacamnya. Nah. Kemudian mengapa dia bisa marjuh riwayatnya? Karena yukhalifu marwan nas. Dia menyelisihi ya jumlah yang lebih banyak dibandingkan dia yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Yang meriwayatkan darinya hadis meriwayatkan hadis yang sama. Ya. Masalan bentuk mukhalafah. Satunya meriwayatkan secara mausul, satunya meriwayatkan secara secara mursal. Satunya meriwayatkan secara mausul, satunya meriwayatkan secara mursal. Yang meriwayatkan secara mausul dua orang masalan.
Sementara yang meriwayatkan secara mursal, dan dua orang ini sikoh juga. Ya. Sementara yang meriwayatkan secara mursal ada 10 orang, semuanya sikoh juga. Semuanya apa? Sikoh juga. Maka dalam hal ini, riwayat dua orang ini dikatakan syadz. Ya. Riwayat dua orang ini dikatakan apa? Dikatakan syadz. Mengapa? Ya, pertama terjadi mukhalafah. Kemudian yang kedua, dia sebab dua orang ini sebagai pihak yang marjuh riwayatnya, ya, dua-duanya rawi sikoh. Dua-duanya rawi sikoh. Dan marjuhnya dikarenakan dia yukhalifu an-nas, yakni menyelisihi jumlah orang yang lebih banyak dibandingkan dirinya. Ya. Menyelisihi lebih banyak apa orang di, apa lebih banyak yang meriwayatkan dengan secara mursal. 6. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa apa yang disebutkan di sini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala inilah yang aglab, yang kebanyakan. Kebanyakan terjadi pada hadits syadz, yakni jumlah yang sedikit menyelisih jumlah yang lebih banyak. Walaupun ya masuk dalam kategori syadz ini adalah ketika jumlahnya berimbang, jumlahnya sama, namun pihak yang marjuh ini lebih kalah bobotnya dibandingkan yang rajih. Ya, dibandingkan yang rajih. Yakni bukan persyaratan dalam hadis siqah, dalam hadis syad, seorang rawi siqah itu menyelisih, atau seorang rawi makbul, kita pakai istilah yang am, lebih umum, ya. So, tidak dipersyaratkan pada hadis syad, seorang rawi yang makbul itu menyelisih banyak orang. Namun, hatta walaupun dia menyelisih satu orang, namun secara bobot dia kalah dengan satu orang tersebut, maka ini masuk dalam kategori apa? Kategori syad. Taib. Nah, ini definisi yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Dan inilah yang kemudian di rajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan yang masyhur, yang menjadi i'timad di kalangan mutaakhirin, bahwa syadz adalah riwayatul maqbul, ya. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Ya, mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang maqbul, ya, yang apa? Dia menyelisihi orang yang lebih aula dibandingkan dirinya, yakni aula fil adad ataupun aula fil dhabt. Ya. Seorang rawi yang maqbul menyelisihi orang yang lebih utama dibandingkan dia, lebih baik dibandingkan dia, baik lebih baik dikarenakan mereka lebih banyak, ataukah lebih baik dalam hal bobotnya. Taib. Ini pendapat yang pertama yang dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, waqad hakahu Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini an jama'atin minal hijaziyina aidha. Dan pendapat ini juga disandarkan oleh Al-Khalili, ya, rahimahullahu taala, kepada sejumlah ulama Hijaz, ya. Taib, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qala wallazi alaihi hufadzul hadis. Dan ini yang merupakan pendapat Ibnu Salah yang disebutkan di sini, ya. Atau afwan, sebelumnya qala disebutkan di bawah, qala yani Al-Khalili. Nah, salaiknya di sini di ada huruf waw, ya. Jadi setelah waqad hakahu Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Khalili an jama'ati minal hijazina aidan wa qala, sehingga kelihatan ini nyambung dengan sebelumnya. Karena kalau qala semacam apa kayak gini saja, ini apa namanya? Sama seperti kebiasaan beliau di kalimat sebelum, di apa namanya? Apa yang telah berlalu, kata qala yakni Ibnu Salah. Namun di sini muallik Syekh Ali Hasan menyebutkan bahwa qala di sini yakni Al-Khalili. Labas. والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة. طيب. Ini apa namanya pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat dari Al-Khalili rahimahullahu taala. Kata beliau, walladhi alaihi hufadzul hadis, ya, yang dipegang oleh para hufadzul hadis, yang menjadi pendapat para hufadzul hadis dalam definisi syadz adalah ma laysa lahu illa isnadun wahid, yakni hadis yang hanya punya satu sanad, yakni apa? Gharib al-mutlaq,
gharibul mutlak yashuddu bihi siqatun aw ghairu siqah. Ya, di mana yang syadz bihi, ya kalimat syadz di sini sudah dijelaskan oleh beliau bahwa syadz adalah ma laisa lahu isnadun wahid, yakni tafarrud. Maka makna yashuddu bihi yakni yatafarrada bihi. Yatafarradu bihi siqatun aw ghairu siqah. Di mana si perawi bersendirian meriwayatkannya dan tidak dipandang statusnya, mau siqah, mau dia tidak siqah, mau makbul atau ghairu makbul, pokoknya dia tafarrud dalam riwayat dengan tafarrud mutlak, maka ini dinamakan apa? Hadits syadz. Ya, maka di sini tidak dibedakan antara yang tafarrud ini rawi siqah atau ghairu siqah. Ya. Walaupun natijahnya atau muamalah terhadapnya beliau bedakan, walaupun endingnya juga tetap sama. Ya, kata beliau, fa yatawaqqafu fi ma syadza bihi siqah wa la yuhtaju bihi. Nah, bedanya walaupun kita katakan intinya syad adalah tafarrud, baik yang tafarrud itu siqah maupun tidak siqah, makbul maupun ghairu makbul, bedanya kata beliau, kalau yang tafarrud itu adalah rawi yang siqah, beliau tidak menggunakan kata mardud atau yurad, tapi beliau menggunakan kata yatawaqqaf. Yatawaqqafu fihi wa la yuhtaju bihi. Sementara kalau yang menyelisih atau yang tafarrud itu adalah rawi yang ghairu siqah, maka yurad, beliau menggunakan kata rad. Yani kalau rawinya atau yang mutafarrid itu, kalau yang mutafarrid adalah rawi siqah, maka hukumnya sama seperti majhulul hal, yani yutawaqqahu fihi karena tidak diketahui, atau apa, mubham, ya yutawaqqahu fihi, ya atau muhmal sampai yatabayyan man huwa, ini muhmal, yani yutawaqqahu fihi, tidak dikatakan mardud tapi yutawaqqahu, la yuhtaju bihi wala apa wala la yuhtaju bihi, ya tidak dipakai berhujjah, ya, dan juga tidak diterima, ya, yakni secara istilah ataupun takbir berbeda, namun ya endingnya sama karena dalam mustalahul hadis seperti ini atau dalam masalah hadis seperti ini, hadis yang mardud ya atau hadis yang yutawaqqafu fihi itu sama saja dengan mardud, yakni sama saja dalam hal tidak boleh diamalkan, walaupun tentunya dari status berbeda, dari sisi yakni madarik, ya, tingkatan-tingkatan ke bawah itu berbeda. Tapi ini pendapat yang kedua, pendapat Al-Khalili. Jadi pendapatnya Al-Khalili ini mengatakan bahwa syadz itu at-tafarrud mutlaqan. Ya, jadi tidak mempersyaratkan adanya mukhalafah. Yang dipersyaratkan justru apa? At-tafarrud. Maka rawi yang mukhalafah, rawi siqah ketika yukhalifu fihi an-nas, ini Al-Khalili menganggapnya bukan syadz. Ya, syadz itu adalah at-tafarrud, yakni al-ghoribul mutlak. Jelas sampai sini, mau dia siqah, mau dia tidak siqah, ya sama saja. Taib. Pendapat yang ketiga, waqala al-hakim an-Naisaburi. Ya, kata al-hakim rahimahullahu taala, ini pendapat yang ketiga, huwa alladhi yanfaridu bihi siqah wa laysa lahu mutabi'. Hadits syadz adalah hadis yang perawi siqah bersendirian, yani tafarrud dengannya, yani tafarrud mutlak, sama seperti pendapatnya Al-Khalili, namun beliau mengkhususkan tafarrud ini pada as-siqah. Yani tafarrud ghairu siqah itu beliau tidak masukkan dalam kategori, beliau tidak menganggap itu syad. Syad itu hanyalah tafarrud yang siqah. Laisa wa laisa lahu mutabi, tidak ada mutabahnya, yani ghorib mutlak, fardul mutlak. Baik. Jadi pendapat Al-Hakim ini ya sama seperti Al-Khalili atau lebih spesifik lagi, lebih akhas min qaul Al-Khalili. Ya, lebih detail lagi, apa, bukan lebih detail, lebih khusus lagi dibandingkan kalamnya atau qaulnya Al-Khalili, di mana keduanya mempersyaratkan hal yang sama yaitu tafarrud. Bedanya kalau Al-Khalili ya tidak mempersyaratkan rawinya itu harus makbul, pokoknya mutlak at-tafarrud, sementara Al-Hakim mempersyaratkan al-mutafarrid itu harus apa, harus rawi yang siqah. Adapun ghairu siqah maka itu bukan hadits yang syad. Taib. Ini tiga pendapat dalam hal ini. Taib. Qala Ibnu Salah, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Salah wa yushkilu ala hadza, yakni ala hadza di sini isyarat kepada siapa? Kepada Al-Khalili dan kepada Al-Hakim. Ya, kepada Al-Khalil dan kepada Al-Hakim. Yani
dua pendapat ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama apa? At-tafarrud. Dan sama-sama apa namanya? Sama-sama apa? Mengatakan bahwa al-mutafarrid bihi as-siqah. Jelas sampai sini? Cuman Al-Khalil menambahkan hatta ghairu siqah, kan begitu. Karena itulah kritikan yang diarahkan kepada Al-Hakim juga akan mengena kepada Al-Khalili. Ya, demikian pula kritikan kepada Al-Khalili, ya. Demikian pula kritikan kepada Al-Khalili, yakni secara spesifik kalau ditujukan pada rawi tsiqah, itu juga akan mengena pada qaulnya Al-Hakim. Maka kata beliau, wa yushkilu ala hadha, yakni ala hadainil qaulain. Dua pendapat ini bermasalah. Ada iskal pada dua pendapat ini. Pendapat yang terakhir ini, yaitu apa? Yushkilu ala hadha hadithul amal bin niyat. Hadis alama innamal amal bin niat, fa innahu tafarrara bihi Umaru, ya, wa anhu Alqamah, wa anhu Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, wa anhu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, jelas ya? Ya, karena pendapat Al-Khalil dan pendapatnya Al-Hakim, ya, mengatakan semua gharib mutlak, ya, apa gharib mutlak itu mardud, apa afan, gharib mutlak itu syadz, gharib mutlak itu apa, gharib mutlak itu adalah syadz. 6. Kalau begitu, kenapa? Karena gharib mutlak ya, tafarrud. Tafarrud mutlakan. Ya. 6. Kemudian beliau membawakan contoh di sini. Hadis innama al-a'malu binniyat, ini tafarrud mutlak. Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, anggaplah Umar la ba'sa bihi, yakni sahabat, la yadhur. Ya, la yadhurruhu tafarrud. Namun di bawahnya Al-Qama bin Waqqas sendirian meriwayatkan dari Umar. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendirian meriwayatkan dari Al-Qama. Yahya bin Sa'id Al-Ansari sendirian meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim apa namanya At-Taimi. Ya. Qultu kata Ibnu Katsir, "Summa tawatara an Yahya bin Ibni Sa'id hadza, fa yuqalu innahu rawahu anhu nahwu 200 wa qila azyadu min dzalik." Kemudian hadis ini mutawatir dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Sampai ada yang mengatakan bahwa apa innahu rawahu anhu, yakni yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id hadis innamal a'malu binniyat ini sekitar 200 orang, dan ada yang mengatakan lebih daripada itu, azyadu min dzalik. Taib, al-Hafidz al-Harawi rahimahullahu taala, ya, menyebutkan bahwa dari Yahya bin Sa'id itu ada 700 jalan. Ada 700 jalan. Di sini Ibnu Katsir rahim mengutip dari sebagian ulama mengatakan 200 jalan. 6. Taib, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mengomentari kalam ini, ya, demikian pula kalamnya Al-Harawi rahimahullah yang mengatakan sampai 700. Kata beliau apa namanya? Ya, maknanya ana astabidu sihhat hadzal khabar. Saya tidak menerima, ya, apa namanya? Kelihatannya khabar ini tidak sahih, yang mengatakan sampai 700 atau sampai 200. Kenapa? Kata beliau, harastu ala jam'i turuqi fama qadartu ala takmilil mi'ah. Saya sudah hirs, ya. Wa huwa kan begitu. Al-Hafidz siapa orangnya? Ya, apalagi beliau sudah mengatakan ana harastu. Saya sudah mengerahkan semua keseriusan saya untuk menghimpun jalan-jalannya innamal a'malu binniyat dari Yahya bin Sa'id, tapi apa namanya sampai 100 saja enggak dapat. Ya, fama qadartu ala takmili al-mi'ah. Ya. Saya tidak mampu untuk apa namanya menghimpun sampai 100 jalan. Taib. Deh ya. Taib, ini sanggahan yang dibawakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala kepada kalamnya Al-Hakim dan Al-Khalili rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya di kalamnya Al-Hakim rahimahullah, ini saya lupa tadi, ya, Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan ada sedikit iskal pada penisbatan kalam ini kepada Al-Hakim, ataukah understandingnya terhadap kalamnya Al-Hakim. Mengapa? Kata beliau, karena dalam Mustadrak, ya, ini khilaf Sani Al-Hakim, kata beliau, وهذا خلاف صنيع الحاكم في مصدركه فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات. Ya, karena beliau telah mensahihkan apa namanya beberapa banyak hadis
yang sebagian thiqah bersendirian dengannya. Kemudian beliau kasih contoh hadis, ya ayuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Ya, qala sahihun ala syartihima faqad ihtajja jami'an bi Malik ibn Su'air. At-tafarrud wa at-tafarrud minas thiqat maqbul wa wafaqahu az-Zahabi. 6. Di sini Al-Hakim mengatakan wa at-tafarrud minas thiqat maqbul. Ya, maka bagaimana bisa dikatakan beliau apa? Menganggap syadz mayan faridu bihi siqah, sementara beliau mengatakan at-tafarrud minas siqat maqbul. Ya, makanya kata Syekh Al-Albani, fayahsunu taqyidu qala kalamihi alladhi fil kitab bi annahu ya'ni bihi as-siqah al-mukhalifa li ghairihi mimman huwa ahfadhu wa aktsaru. Yani beliau mengarahkan kalamnya Al-Hakim seperti kalamnya Asy-Syafi'i, mengarah kepada kalamnya Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni dipersyaratkan juga mukhalafah. Taib, ini namanya taujih dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terhadap kalamnya Al-Hakim. 6. Taib. Ya, tentunya hal ini masih butuh dilihat tinjau lebih lanjut ya, karena bagaimanapun penisbatan ini kepada Al-Hakim masyhur. 6. Dan sebagaimana sudah disebutkan dalam mustadrak, pembahasan mustadrak Al-Hakim sebelumnya di pembahasan sahih ya, bahwa Al-Hakim rahimahullahu taala di 2/3 akhir kitabnya tasahul, ya, terdapat tasahul pada beliau, karena itulah penyebab tasahulnya karena beliau apa, kata Syekh Mukbil rahimahullah, beliau tidak merevisi ya. Jadi setelah beliau mengarang kitab Al-Mustadrak, beliau revisi ulang. Nah, baru selesai revisinya 1/3 beliau meninggal. Yani 2/3 setelahnya beliau tidak revisi. Ya, maka ini menjadi sebab kebanyakan hadis-hadis dhaif dalam Mustadrak itu di 2/3 terakhir. 6. 2/3 terakhir. Nah, maka yang seperti ini bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau menyebutkan tafarrud minas siqat maqbul ya, dan kalau ini masuk dalam kategori yang tasahulnya, maka ya itu tidak bertentangan dengan apa yang dinisbatkan dari Al-Hakim, bahwa beliau syad adalah mal alladhi yang fardu bihi as-siqah wa laysa lahu mutabi. 6. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang lain, di kalangan ulama kadang mereka menggunakan istilah terkhusus kadang menggunakan kata syad bimakna al-lughawi. Kadang mereka menggunakan kata syad bimaknahu al-lughawi. Yani syadza. Syadza ma syadza bihi rawi. Ya. Dan tidak mengharuskan dia dhaif. Ya, makanya kadang dikatakan hadits sahihun syad atau syad sahih. Maka hadits syadz mereka bagi menjadi dua. Ada hadits syadz yang sahih dan ada hadits syadz yang dhaif. Apa itu hadits syadz yang sahih? Yaitu hadits yang dia tafarrada bihi tapi la yadurru tafarruduhu. Ya, tidak masalah apa tafarrudnya. Ya, sebagaimana misalnya hadis-hadis dalam Bukhari Muslim diitlakan oleh para ulama, yakni hadits syadz menurut istilah Al-Hakim atau Al-Khalili itu syadz. Kenapa? Karena terjadi tafarrud, tapi syadznya sahih. Kenapa? Karena makbul. Dia rawi yang siqah, masalahnya. Dia rawi yang siqah. Sementara tafarrudnya rawi yang ghairu siqah, ini mereka mengatakan syadz wala yasih. Ya, wala yasih. Nah, ini juga ada istilah di kalangan ulama seperti ini, dan saya membaca dari sebagian syarah, sebagian ada yang mengarahkan kalamnya Al-Khalili kepada makna yang kita sebutkan tadi. Sebagian ada yang mengarahkan kalamnya Al-Khalili kepada makna bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Khalili di sini adalah menurut istilah yang berkembang di kalangan ulama yang mengatakan bolehnya mensifati hadis sahih dengan syadz. Bolehnya mensifati hadis sahih dengan syadz, yakni ketika ada seorang perawi yang bersendirian meriwayatkan sebuah hadis dan dia rawi yang thiqah, ya la yadurru tafarruduhu, yakni huwa yahmilu tafarrud, dia mampu tafarrud, maka mereka mengatakan ini hadis syadz tapi sahih. Sementara kalau
yang mutafarid itu adalah rawi yang dhaif, maka mereka mengatakan ini hadits syadz wala yasih. Ini ada penamaan atau istilah di kalangan para ulama. Ya, dan sebagian mengarahkan kalamnya Al-Khalili kepada makna yang kita sebutkan tadi. Baik, sebelum kita lanjut, satu hal yang butuh difahami dalam kalamnya para ulama, dan ini berlaku dalam berbagai disiplin ilmu, dalam akidah, dalam usul fiqh, dalam mustalahul hadis, dalam tafsir, dalam perkara apapun, apa dalam disiplin ilmu manapun, bahwa al-aslu itu saya ulah alam kalau takbir saya tepat ya, cuman saya ingin membahasakan bahwa al-asal itu ada mul khilaf bainal ulama, bahwa asalnya adalah tidak ada khilaf dalam ibarat para ulama, yakni begini, ketika mereka mendefinisikan sesuatu dalam berbagai disiplin ilmu apapun, ya, dalam menafsirkan sesuatu kalau dalam tafsir, ya, dalam menghukumi sesuatu dalam mustalahul hadis, dalam jarh wa ta'dil, maka al-asal ketika kita masih bisa mengompromikan kalam mereka untuk diarahkan kepada satu arah yang sama, maka itu yang muttajah, itu yang kita ambil. Kenapa? Karena al-asal tidak ada khilaf dalam masalah dalam kalamnya para ulama, yakni mereka ahlul istilah, itu asal, ya, asal kita katakan asal, yakni tentunya bisa keluar darinya. Namun kenapa para ulama rahimahumullahu taala kadang ketika mendapati khilaf di kalangan para ulama, mereka kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mentaujih bahwa maksud kalamnya ini adalah ini, sehingga kembalinya kepada pendapat yang pertama. Maksud kalamnya ini adalah ini, sehingga kembalinya kepada pendapat yang kedua. Yani mereka berusaha semaksimal mungkin untuk merampingkan khilaf. Ya, merampingkan khilaf atau bahkan kalau bisa menafikan khilaf. Jelas sama sini? Maka kita lihat di sini Al-Khalili rahimahullahu taala, ya, bahwa sebagian ulama mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan antara Al-Khalili di sini. Ya. Antara tidak ada masalah pada kalamnya Al-Khalili. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan ketika yang tafarrud itu, ya, walaupun di sini tentunya dari asal sudah ada khilaf dengan Asy-Syafi'i yang mempersyaratkan mukhalafah, namun maksudnya di sini seakan-akan menurut Ibnu Salah kalamnya Al-Khalili itu melazimkan kamu tolak inna ma'lam alu bin niyat. Karena inna ma'lam alu bin niyat itu apa? Hadis gharib mutlak tafarrud bihi siqah. Maka kata para ulama tidak ada ilzam pada Al-Khalili pada untuk menolak hadis-hadis semacam ini, apalagi dalam As-Sahihain misalkan. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan syad pada kalamnya Al-Khalili itu umum. Ya, bukan hanya bermana syad yang ghairu siqah, ghairu sahih, tapi juga syad yang sahih. Ya, yakni rawi siqah itafarrad bihi dan tafarruduhu maqbul. Yakni ziyaratul siqah makbul ataupun tafarrudus siqah makbul, seperti kata Al-Hakim tafarrudus siqah makbul. Jelas sampai sini? Maka kata syadz dalam istilahnya Khalili itu umum, mencakup syadz yang makbul dan syadz yang mardud, syadz yang sahih dan syadz yang ghairu yang layasih. Nah, kemudian kita lihat juga kalamnya Al-Hakim rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani rahimahullah taujih bahwa kalamnya Al-Hakim tidak menyelisih Syafi'i. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Mustadrak beliau sebutkan wattafarrud minas siqat maqbul. Ya. Maka kata beliau, tatkala beliau mazhab beliau tafarrud as-siqat maqbul, maka kalam beliau di sini huwa alladhi yanfaridu bihi siqat harus diarahkan kepada persyaratan mukhalafah, yakni alladhi yanfaridu bihi siqat wa yukhalifu fihi an-nas atau yukhalifu mimman huwa afadhu minhu aw aktsar, kata Syekh Albani rahimahullah. Yani beliau mengarahkan kalamnya Al-Hakim kepada apa? Kalamnya Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini perhatikan, ini metodologi para ulama dalam mengutip aqwal. Yani ala hirsihim, mereka semaksimal mungkin untuk menafikan khilaf atau mengarahkan khilaf itu kepada hal yang sama, walaupun mereka berusaha untuk mengarahkan khilaf itu kepada khilaf lafzi saja, yakni maknanya sepakat cuma lafadznya berbeda, gitu. Jelas sampai sini ya. Ataupun kalaupun tidak bisa dihilangkan khilaf tersebut, maka setidaknya dirampingkan. Kalau dari 5 bisa jadi 3, ya 3. Karena itu yang asal, yakni asalnya kalam ulama tidak yunaqidu ba'dhum ba'dhan, itu asal. Kenapa? Referensi ilmu mereka sama, mereka punya
guru-guru juga dari mengambil ilmu dari sumber yang sama, kan begitu? Asalnya dari sahabat, semuanya dari sahabat, dari kemudian tabiin kepada tabiut tabiin, dan ilmu mereka dari sahabat, jadi kembali kepada apa namanya orang yang referensi ilmunya sama, maka seharusnya asalnya juga sama. Ya. Dan ini juga sekiranya antum yang sudah pernah mengikuti kajian dhawabit jarh wa ta'dil akan mendapati hal ini, bahwa al-asal ketika seorang alim mengatakan fulan siqah dan satunya mengatakan fulan dhaif, nah, kalau yang siqah atau yang dhaif ini bisa diarahkan kepada makna nisbi, maka diarahkan ke sana, karena al-asal la yatanaqad, asalnya tidak bertentangan antara siqah dengan dhaif ini. Si fulan mengatakan Ibnu Madini mengatakan siqah, Imam Ahmad mengatakan dhaif. Apakah ini mukhalafah? Kita katakan selama masih bisa dipadukan dengan mengatakan bahwa siqah di sini yakni nisbi kepada perawi yang lain, atau dhaif di sini nisbi kepada rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya, ya maka dipadukan. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Itu asalnya. Kecuali memang sudah tidak bisa untuk dijamak, maka kita isbat adanya khilaf. Jelas sampai sini ya? Ya. Dan apa yang dilakukan oleh para ulama dalam hal ini, ya ini tentunya selayaknya ditempuh oleh para thalabatul ilm, ya menjadi contoh bagi mereka dalam al khilaf. Ya, ini selama ada peluang untuk menghilangkan khilaf ataupun memperkecil khilaf tersebut, maka itu yang diambil, itu yang dia tempuh. Taib. Ya, kita kembali di sini kepada i'tiradnya Ibnu Salah rahimahullah, yakni ala fard apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, bahwa di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama Syafi'i rahimahullah, pendapat yang kedua adalah Khalil, dan pendapat yang ketiga adalah Hakim. Naam. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, jadi kritikan pada Al-Khalil dan Al-Hakim, ya yakni jika kita memandang bahwa kalam mereka ini menyelisih kalamnya Syafi'i, ya. Disangga dengan hadis-hadis gharib mutlak dalam Bukhari Muslim. Seperti di sini innamal a'malu binniyat. Dan tentunya apa yang kita sebutkan tadi ya lahu wajah, ya taujih terhadap kalamnya Al-Khalili, taujih kepada kalamnya Al-Hakim, itu ada wajah. Kenapa? Karena ini tadi lawazimnya, saya yakin Al-Khalili dan Al-Hakim tidak akan mengatakan tidak menerima lawazim itu, bahwa kalau begitu Bukhari Muslim ditolak, hadis-hadis gharib mutlak dalam Bukhari Muslim itu syad. Ya, saya yakin mereka tidak menerima lawazim tersebut. Ya, kecuali kalau ala qaul yang disebutkan tadi, ya, taujih terhadap kalamnya Al-Khalili, yakni dikatakan syad tapi syadnya sahih. Taib, la ba'as. Syad tapi sahih karena Bukhari Muslim. Ya, ini kalau seperti itu keadaannya, ya mereka tidak ada masalah menamakan syad. Toh syad juga ada dua. Ya, syad dalam Bukhari Muslim, yakni syadnya sahih. Tafarutnya apa? Sahih. Taib, la ba'as. Intinya di sini kritikan kepada keduanya, yakni ya, ini tentunya kritikannya masuk kalau memang kalam mereka zahirnya seperti apa yang nampak, yakni mereka hanya mempersyaratkan tafarrud saja, ya, walaupun tafarrud as-siqah, maksud saya mempersyaratkan tafarrud siqah, dan Al-Khalili memperluas mengatakan ughairu siqah, maka dikritisi dengan hadis-hadis dalam Bukhari Muslim yang gharib mutlak. Wa qad dzakara lahu Ibnu Mandah mutaba'atin gharaib wala tasihhu kama basatnahu fi musnad Umar wa fil ahkamil kabir. Baik. Kata beliau kalau ada yang menjawab tapi hadis innama al-a'malu binniyat ini tidak tafarrud, ya. Tidak Umar bin Khattab tidak tafarrud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada dasarnya hadis ini malam lebih nit tidak bisa dikatakan syad. Ya, ini menurut versinya apa? Al-Khalil maupun Al-Hakim. Kenapa? Karena syarat mereka harus tafarrud. Sementara inna malam lebih niat itu tidak tafarrud, bukan gharib mutlak. Jelas sampai sini, bukan gharib mutlak, melainkan gharib nisbi. Kenapa? Karena Umar bin Khattab memiliki mutaba'ah. Ada hadis dari Abu Hurairah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna malam lebih niat ini, ya. Jadi itu bisa dijadikan jawaban oleh mereka yang sependapat dengan Al-Hakim atau Al-Khalili mengatakan kami enggak terima kalau innamal a'malu binniyat dikatakan syadz. Ya, jelas sampai sini ya. Kami enggak terima. Kenapa? Karena ada mutaba'at. Maka dijawab oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini kata beliau, Ibnu Mandah membawakan mutaba'at yang gharaib. Yang gharaib di sini yakni yang aneh, yang dhaif. Wala tasih.
Memang kata Ibnu Katsir memang ada mutabah untuk hadisnya Umar bin Khattab dari beberapa orang sahabat, dan otomatis kalau dari sahabatnya sudah berbeda, ya otomatis ke bawah juga jalannya ya sudah bukan lagi gharib mutlak, kan begitu. Namun kata beliau, la tasih, tidak ada yang sahih satupun dari semua jalan-jalan itu. Ya. Dan tidak bisa saling menguatkan satu sama lain. Ini bukan mimbab mutaba'ah menguatkan hadisnya Umar, tidak. Karena mutaba'ah yang makbulah dipersyaratkan padanya apa? Ya, al-makbul. Naam. Dipersyaratkan padanya yang dhaif, afwan, saya ulangi, dipersyaratkan padanya yang dhaif tapi yasluh fit tawafis apa fi syawahid wal mutaba'at. Sementara semua tawabi, afwan, semua mutaba'at untuk hadisnya Umar ini dhaifnya syadid. Tidak ada yang la yasluhu, tidak ada yang yasluhu fi syawahid wal mutaba'at. Karena itulah ya kata beliau rahimahullahu taala, waqad dzakara lahu Ibnu Mandah mutaba'atin gharaib wa la tashih kama basatnahu fi musnad Umar wa fil ahkamil kabir, sebagaimana yang kami sudah jelaskan panjang lebar dalam musnad Umar ya radhiyallahu taala an. Yani as-sahih, hadis ini tetap gharib mutlak ya, hadis ini tetap gharib al mutlak, sehingga irad kepada al-Khalid dan al-Hakim tetap terjaga, yani tetap kena kritikannya. Ya, mereka menolak karena adanya mutabat. Ya, para ulama mengatakan ini hadhihi apa? Ini al-mutabaat la yufrahu biha. Ya, ini tidak bisa dibanggakan ya. Tidak bisa mendukung. Nah, maka tetap hadis Inam al-Malik bin Yaid ini gharib al-mutlak. Nah, dan ini tentunya yang masyhur. Ya, ini tentunya yang masyhur di kalangan para ulama bahwa hadis Inam al-Malik bin Yaid ini gharib al-mutlak. Baik. Kemudian tidak kita lupa juga tentunya hadis yang terakhir dalam Bukhari. Hadis yang terakhir dalam Al-Bukhari kalimatani ya, khafifat apa khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan lil Rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini juga hadis apa? Gharib mutlak. Ini juga hadis gharib mutlak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari guru beliau Ahmad ibn Ishkab, dari Muhammad ibn Fudail ibn Umarah, Muhammad ibn Fudail, dari Umarah ibn Al-Qaqa, an Abi Zur'ah, an Abi Hurairah. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga gharib mutlak, sama seperti Inam al-Malik bin Yaid. La yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Abu Hurairah, illa Abu Hurairah. Wa la yarwihi an Abi Hurairah illa Abu Zur'ah. Ya, wa la yarwihi an Abi Zur'ah illa Umarah ibn Al-Qaqa. Wala yarwi ya an Umar ibn al-Qaqa illa Muhammad ibn Fudail. Kemudian dari Muhammad ibn Fudail diriwayatkan oleh banyak orang. Yani sama seperti apa dibawanya Sufyan apa Sufyan atau Yahya bin Said al-Ansari pada hadis Inam al-Malik bin Yaid. Jadi gharibnya atau gharib mutlaknya berhenti sampai Muhammad ibn Fudail ya pada hadis ini. Taib, ini dua contoh sudah dalam Al-Bukhari yang tafarrud mutlak tapi terdapat dalam As-Sahih. Kemudian qala, contoh yang ketiga ya, yakni hadis yang gharib namun diterima oleh para ulama, yakni fardul mutlak tapi diterima oleh para ulama. Wa kadzalika hadis Abdullah bin Umar, afwan Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa hibatih. Ya. Tafarrada bihi Malikun anil Zuhri an Anas. Wa tafarrada Malikun. Atau sebelumnya ini hadis yang berbeda ya. Nah, ini hadis Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar. Ya. Tidak ada yang meriwayatkan ya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah bin Umar, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar kecuali Abdullah bin Dinar. Tafarrud di sini. Ya kan? Dan Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala adalah rawi yang siqah. Ya. Walaupun ya tadi ya tidak berada apa bukan pada puncak-puncaknya kesiqahan, tapi rawi siqah. Nah, karena bisa jadi ada yang mempertanyakan kemana Nafi tidak meriwayatkan hadis ini, kemana Salim Maula bin Umar, apa Salim bin Abdullah bin Umar ya, tidak meriwayatkan hadis ini. Mengapa Abdullah bin Dinar sendirian? Mana ya rawi-rawi seniornya, murid-murid seniornya Ibnu Umar. Naam. Maka ini tafarrud jelas. Naam. Hanya saja Imam Muslim rahimahullahu taala atau bahkan Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalur Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar.
Ya, dan kata Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, kata Imam Muslim rahimahullahu taala, "An-nasu 'iyalun fi hadza 'ala Abdullah bin Dinar." Ini bimana ya, bimana kalam Imam Muslim, saya tidak membawakan nas kalamnya beliau. Ya, yang jelas kata Imam Muslim rahimahullah bahwa para perawi iyal semua berpulang dan bersandar kepada Abdullah bin Dinar dalam periwayatan hadis ini. Yani tidak ada jalan lain kecuali semua berpulang kepada Abdullah bin Dinar. Bersamaan dengan itu diterima oleh para ulama. Ini tafarrud mutlak. Contoh yang ketiga. Di sini contoh yang kedua disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kita tambahkan tadi satu contoh yang terakhir, yaitu hadis yang terakhir dalam Bukhari Muslim. Jadi sudah tiga contoh. Kemudian contoh yang keempat, wa tafarrada Malikun an Az-Zuhri an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dalam keadaan dia memakai al-mighfar, yakni memakai apa ini? Topi besi ya, topi besi. 6. Ini hadis masyhur. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 6. Dan ini dijadikan dalil oleh Syafi'iyah untuk menyatakan bahwa boleh masuk ke Mekah dalam keadaan tidak ihram. Ya, boleh masuk ke Mekah dalam keadaan tidak ihram. 6. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan memakai mighfar, menunjukkan beliau tidak, dalam riwayat lain wa alaihi imamatun sauda. Beliau masuk Mekah memakai imamah warna hitam, menunjukkan beliau tidak ihram ketika masuk. 6. Karena al-muhrim tidak boleh menutup kepalanya. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, ini ya jenis hadis yang ketiga. Tafarrud Malik. Jadi Malik bersendirian dari Az-Zuhri dari Anas. Ya. Dan tafarrud di sini, perhatikan tafarrud di sini yang disebutkan dari tiga contoh ini adalah tafarrud betul-betul tafarrud bihadisin kamil. Tafarrud dengan hadis sendirian, bukan tafarrud dengan ziyadah, karena itu pembahasannya lain lagi. Ziyadah itu sih nanti insyaallah taala. Ya, sebagainya sudah disyaratkan ya. Sebagainya sudah disyaratkan kemarin, tapi akan datang nanti pada bab As-Sabi An-Nawsabi Asyar. 6. Jadi yang dimaksud dengan tafarrud di sini yakni tafarrud bi hadisin kamil. Ya, satu hadis penuh ya tafarrud. Baik, kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini dikatakan Malik bersendirian dari Az-Zuhri dari Anas. 6. Kata beliau kullu hadza wa kullu min hadhihi al-ahadits as-salasa fi sahihaini min hadhihi al-wujuh al-madhkurati faqat. Ketiga hadis yang kami sebutkan ini semuanya dalam Bukhari Muslim dengan sanad yang kami sebutkan, bukan dari jalan yang lain. Ini dari jalur yang gharib ini. Wa qad qala Muslimun liz-Zuhri 90 harfan la yarwiha ghairuh. Az-Zuhri punya 90 hadis yang tidak diriwayatkan oleh ulama yang lain. Ya. 6 dalam Sahih Muslim ada tambahan tambahan lengkapnya biasani dajiyad dengan sanad-sanad yang jayyid. Ini kata Imam Muslim rahimahullah. Az-Zuhri bersendirian meriwayatkan 90 hadis ya dengan sanad-sanad yang jayyid. 6. Sudah ya? Baik. Jadi ini kalam Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalamnya Imam Muslim rahimahullahu taala berkenaan dengan tafarrudnya Malik dari Az-Zuhri dari Anas. Nah, Imam Malik rahimahullah beliau juga punya hadis-hadis gharaib. Ad-Darqutni rahimahullahu taala mengumpulkan dalam satu karya tulis ya, Gharaib Malik. Gharaib Malik. Beliau punya gharib juga, hadis-hadis gharib. Nah, Az-Zuhri juga demikian. Namun kenapa diterima? Karena lihat siapa yang tafarrud di sini. Siapa yang tafarrud? Rawi sekaliber Imam Malik. Rawi sekaliber apa? Az-Zuhri rahimahullah. Ya, hafidz kabir. Ya. Karena itulah dalam pembahasan Al-Mursal kemarin sudah kita sebutkan bahwa para ulama mengatakan min adhafil marasil itu Mursal Az-Zuhri. Ya. Mursal yang paling dhaif adalah mursalnya Az-Zuhri. Loh, kok Mursal Az-Zuhri yang paling dhaif? Bukankah dia hafidz kabir? Ya, maka para ulama mengatakan justru karena dia hafidz kabir, justru karena dia hafidz kabir menjadikan mursal marasilnya itu dhaif. Dari sudut pandang mana? Yani beliau itu hafidz kabir. Tidak akan mungkin dia tidak akan melupakan apa? Siapa perantara dia dengan sahabat?
Kalau dia mau sebutkan, dia akan sebutkan karena dia Habib Kabir. Tapi ketika Az-Zuhri tidak menyebutkan perantara antara dirinya dengan sahabat, nah ini menunjukkan ada masalah ini perantaranya. Ya, karena kan di antara penyebab seorang tabi'in memursalkan riwayat di antaranya karena dia lupa siapa perantaranya dia antara dia dengan sahabat tersebut. Sehingga apa? Dia riwayatkan secara mursal. Itu di antara penyebab. Iya. Jelas sampai sini. Adapun Az-Zuhri rahimahullah, beliau Habib Kabir. Beliau tahu siapa perantaranya dan beliau tahu apa statusnya dan tidaklah beliau menyembunyikan dan tidak menyebutkannya kecuali ada iskal padanya. Ya, karena itulah dikatakan marasil Az-Zuhri min adhafil marasil. Iya, karena beliau Hafidz Kabir. Jelas sampai sini ya. Nah, maka kemudian kalamnya Al-Hafidz, kalamnya Imam Muslim rahimahullahu taala dalam hal ini, ya ini bisa dijadikan dhabit yang apa yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan thiqah di sini, yakni dia memiliki tafarrud thiqah dan dia yahmilut tafarrud. Yani kesikohannya itu membuat dia layak bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Ya, membuat dia layak bersendiri dalam meriwayatkan apa? Al-hadis. Karena para ulama juga, ya, para ulama juga tidak secara mutlak menerima tafarrudnya rawi sikoh. Kadang mereka lihat dari indikator si ar-rawi, yani iya oke dia sikoh, tapi sikohnya dalam tingkatan mana dia ini? Sikohnya tingkatan mana? Apakah sudah cukup kuat dia bersendiri? Atau kadang mereka meninjau dari sisi marwinya yang diriwayatkan. Nah, hadis-hadis semacam ini kan misalnya mereka mengatakan ini hadis ta'umu bihil balwa. Hadis yang banyak disaksikan oleh orang di zaman sahabat. Nah, seharusnya hadis ini banyak yang meriwayatkan. Tapi kok cuma datang dari riwayat si fulan? Oke, dia sikoh. Nah, dengan kesikohan dia, apakah dia mampu menerima hadis yang semacam ini? Meriwayatkan tafarrud dengan hadis semacam ini? Mereka melihat indikator seperti itu. Kalau mereka mengatakan ini layah milut tafarud, maka mereka katakan mungkar riwayatnya. Ya, ataukah syad. Sebagaimana akan kita terangkan nanti. Jelas ya? Ala kulli hal, kita kembali. Bahwa ini kritikan kepada Al-Hakim dan Al-Khalili, riwayat-riwayat dalam Bukhari Muslim. Baik, kata beliau rahimahullah. Selanjutnya, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ تَفَرُّدِهِ بِأَشْيَاءَ لَا يَرْوِيهَا غَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي نَظِيرِهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاتِ. Baik. Kata beliau, apa yang diucapkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala terhadap Az-Zuhri di sini, ini berkenaan dengan tafarrudnya Az-Zuhri dengan lafaz yang tidak diriwayatkan oleh rawi-rawi lain yang bersekutu dengannya dalam meriwayatkan hadis tersebut. Nah, apa maksud kalamnya Ibnu Katsir di sini? Maksudnya begini. Kalamnya Imam Muslim rahimahullahu taala terhadap Az-Zuhri yang disebutkan di sini liz-Zuhri tis'una harfan la yarwiha ghairuhu, ini Imam Muslim tidak mengomentari riwayat Malik an-Zuhri an Anas ini bahwa Rasulullah SAW dakhala Makkah ala ra'sil migfar, bukan. Karena itu Malik yang tafarrud, bukan Az-Zuhri. Malik tafarrud bi haditsin kamil. Nah, adapun kalamnya Imam Muslim di sini terhadap Az-Zuhri, ini kalamnya boleh terhadap hadis yang lain. Terhadap apa? Hadis yang lain, yaitu hadis man halafa minkum faqala fi halfihi billata ya falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah kemudian berkata dalam sumpahnya demi Lata, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini Az-Zuhri dan rawi yang lain sama-sama meriwayatkan hadis ini, ya. Ya, riwayatnya dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Ini hadisnya. Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah. Dan bersama dengan Az-Zuhri, para ulama yang lain, para rawi yang lain meriwayatkan hadis ini. Namun Az-Zuhri menambahkan satu kalimat di akhirnya. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamiruk falyatasaddaq. Ya, dan lanjutan hadisnya, siapa yang berkata kepada temannya, "Ayo taruhan," maka hendaknya dia bersedekah. Ada kafaratnya, yaitu apa? Ketika mengajak taruhan, maka kafaratnya adalah apa? Bersedekah. Baik. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Padahal apa? Kalimat terakhir ini, "Man qala li sahibihi ta'al uqamiruk," ya. "Ta'al uqamiruk," ini apa? Ziyadahnya Az-Zuhri. Tidak diriwayatkan oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain dalam hadis ini hanya meriwayatkan sampai falyakul la ilaha illallah. Nah, Az-Zuhri sendiri menambahkan ini.
Nah, kemudian kata Imam Muslim rahimahullah setelah membawakan hadis ini, kata beliau, Az-Zuhri punya 90 harfan. Nah, harfan yakni kalimat, hadis, dalam hadis, tambahan. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir berikutnya, kata beliau, "Wa hadzal ladzi qalahu Muslim an Az-Zuhri min tafarrudihi bi asya'." Nah, ini. Ucapan Muslim yang disebutkan di atas ini bukan berkenaan dengan masalah yang kita bahas. Yakni masalah apa? Tafarrud siqah bi hadisin kamil. Bukan itu yang dibicarakan. Apa yang kita sedang bahas adalah yang itu. Karena yang diinginkan oleh siapa? Oleh Al-Khalil dan Al-Hakim adalah tafarrud mutlak. Adapun ucapan Imam Muslim di sini, ucapan Imam Muslim rahimahullahu taala di sini, ini berkenaan dengan ziyaratus siqah dan tentunya wadih, jelas. Farqun kabirun baina tafarrudus siqah dengan ziyaratus siqah. Ya kan? Ya, ada jelas ada perbedaan yang nyata antara ketika seorang siqah bersendiri dan ketika seorang siqah menyelisih orang banyak. Jelas ada perbedaan hukum. Maka kalamnya Imam Muslim rahimahullahu taala di sini tidak bisa diarahkan kepada pembahasan al-ghoribul mutlak atau tafarrud mutlak. Kenapa? Karena kata beliau, ucapan Muslim di sini terhadap Az-Zuhri ini berkenaan dengan tafarrudnya Az-Zuhri fi bi asya, yakni bi asya dengan beberapa lafaz tambahan. La yarwiha ghairuhu, yang tidak diriwayatkan tambahan ini oleh rawi yang lain, tapi yang rawi yang lain ini yusyarikuhu fi nadhiriha. Dia sepakat dengan Az-Zuhri dalam meriwayatkan yang semisal dengannya, yakni aslul hadis yusyarikuhu ghairuhu. Ya, bahwa asal hadisnya Az-Zuhri punya mutabaat, tapi untuk lafaz tambahan ini Az-Zuhri tafarrud bihi. Kita sampai sini ya. 6. Wallahu taala alam bisawab. 6. Maka yang benarnya bahwa kalamnya Al-Khalili dan Al-Hakim ini muntaqat dengan waqi di lapangan berupa apa, hadis-hadis gharaib, hadis-hadis al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak dalam as-sahihain, ya, dia sahih. 6. Dan menurut istilah mereka syadz, ya, menurut istilah mereka syadz, tapi diterima oleh para ulama, diterima oleh para ulama. Baik, ala kulli hal, setelah menjelaskan panjang lebar masalah ini khilaf, kemudian beliau bawakan sanggahannya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa innal ladzi qalahu Syafi'i awwalan huwa shawab. Ya, apa yang dikatakan oleh Syafi'i terdahulu, ya, pertama di awal bab, inilah yang tepat, inilah yang benar. Ya. Annahu idza rawa thiqatu syai'a qad khalafa fihi an-nasu fa huwa syadz, yakni al-mardud. Ya. Asyad yakni apa? Al-Mardud. Yani di sini kami tidak memandang masalah ada yang mengatakan syad untuk sahih. Sahih syad. Lah, yang kami maksudkan dengan pembahasan di sini syad yakni al-Mardud. Ya. Wa laysa min dzalika ay yarwi as-siqatu ma lam yarwi ghairuhu. Dan bukan dalam, tidak termasuk dalam kategori syad adalah tafarrud as-siqah. Ya, bukan masuk dalam pembahasan syad adalah tafarrud apa? Tafarrud as-siqah. Bal huwa maqbulun idza kana adlan dhabita hafizan. Namun tafarrud seorang siqah atau bahkan tafarrud seorang siqah diterima selama dia adil, dhabit, hafiz. Perhatikan, adil, dhabit, bukan hanya adil, dhabit, tapi hafiz. Yani bukan dia rawi yang siqah. Dia rawi yang siqah. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa inna hadza laruddat ahadithu kathira min hadha namad. Kata beliau, bukan termasuk hadith syad tafarrud as-siqah. Mengapa? Karena seandainya termasuk dalam kategori syad itu tafarrud siqah sebagaimana kalamnya Al-Khalili dan Al-Hakim, fa inna hadha laruddat, seandainya ditolak tafarrud siqah, laruddat ahadithu kathira min hadha namad, maka akan ditolak banyak hadis semacam ini. Wa ta'attalat kathiru minal masail anid dalail, dan kebanyakan permasalahan dalam ahkam itu akan apa, tidak akan memiliki dalil, berhubung dalilnya apa, tafarrud thiqah semuanya. Taib. Dan apa yang dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, bila syak ini hujjah, ya, menyanggah pendapat Al-Khalili dan Al-Hakim. Taib. Ya, anggaplah misalnya kayak innamal a'malu binniyat. Ini nama amal ibniat kalau ditolak, ya, berapa banyak masail yang hilang, ya, disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah, ini amal ibniat masuk dalam 60 bab fikih.
Berarti apa? 60 bab fikih itu dari dalilnya nantinya. Kalau kita tolak ini. Atau ada mengatakan ini nama amal ibniyat sulusuddin. Berarti apa? Seperti agama nanti tidak ada dalilnya. Kan begitu. Ta'attalat. Kathiru minal masalah anil dalail. Nah. Kata beliau rahimahullah. Wa amma inkana al-munfaridu bihi ghairu hafidh. Wa huwa ma'a dhalika adlu dhabit. Fahadithuhu hasan. Fa'in faqada dhalika famardud. Adapun kata beliau kalau yang mutafarid itu atau al-munfarid itu apa namanya ghairu hafid wa huwa ma'a dzalika adlun dhabit ya fa hadithuhu hasan ya. Adapun kalau yang tafarud dengannya adalah rawi siqah tapi dia bukan hafid maka haditsnya dihasankan fa in faqada dzalika fa mardud. Nah, kalau tidak apa namanya tidak siqah ya yakni dia dhaif maka mardud. Baik, jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tafarrud thiqah plus hafid, thiqah plus hafid seperti Malik, seperti Az-Zuhri rahimahullahu taala, ya. Ini kalau tafarrudnya apa namanya? Rawi-rawi sekaliber mereka ini, maka dikatakan apa? Hadisnya thiqah, tetap diterima. Tapi kalau yang tafarrud adalah rawi thiqah, namun thiqahnya ini tidak sampai dalam jenjang hafid. Tidak sampai dalam jenjang apa? Hafid. Maka yang seperti ini apa? Haditsnya hasan. Haditsnya hasan. Tapi kalau dia bukan rawi yang siqah. Yani dhaif. Ya, dia punya dia rawi yang ya yang dhaif. Nah, masuk dalam kategori adil rawi yang siqah tapi tidak hafid, ya masuk di dalamnya hasan tentunya. Karena hasan juga punya dhabit walaupun tidak tam. Ya, jadi kalau tafarrudnya siqah hafid maka dikatakan haditsnya siqah makbul. Kalau tafarrudnya ini adalah rawi yang siqah ataupun hasan maka dikatakan haditsnya apa hasan. Tapi kalau tafarrudnya ini dhaif maka fa inna dzalika mardud dan ini dinamakan mungkar sebagaimana akan datang nanti wallahu a'lam. Taib wallahu taala alam bisawab. Dan sekali lagi dengan mengetahui akwal ini dan juga apa namanya rod dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya tentunya seperti yang kita katakan tadi bahwa selama masih memungkinkan mengarahkan kalamnya Al-Khalil dan Al-Hakim kepada apa namanya apa yang jelas dalam masalah ini itu di lebih awal diarahkan ke sana ya lebih awal diarahkan ke sana. Mengapa? Karena saya yakin tidak ada seorang pun baik dari Al-Hakim apalagi Al-Hakim ya, apalagi Al-Hakim pengarang kitab Al-Mustadrak al-Sawiyain gitu ya. Al-Hakim maupun Al-Khalili tidak ada yang menerima lawazim ini. Ya kan? Itu jelas tidak ada yang menerima lawazim itu dan apa namanya? Walaupun memang lazimul qaul itu bisa dijadikan indikator akan status qaul tersebut ya bahwa apa namanya? Ketika kelaziman sesuatu pendapat itu apa namanya keliru atau batil maka pendapat itu juga salah ya yang bisa dijadikan pendalilan tapi lazimul qaul laisa biqaul tentunya konsekuensi sebuah ucapan enggak bisa dianggap sebagai ucapan yakni ketika lawazimnya kalamnya Al-Hakim dan Al-Khalili itu lawazimnya adalah menolak hadis-hadis ghorib mutlak dalam Bukhari Muslim enggak bisa kita mengatakan kalau begitu Al-Khalili dan Al-Khalili dan Al-Hakim menolak hadis ghorib mutlak dalam Bukhari Muslim tidak. Karena lazimul qaul laisa biqaul. Nah, dan apa namanya? Sekali lagi karena lawazimnya berat seperti ini dan tidak mungkin kita katakan tidak mungkin Al-Khalili dan Al-Hakim menginginkan lawazim seperti itu, maka semaksimal mungkin ketika bisa ditaujih kalam mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Albani terhadap kalamnya Al-Hakim dan juga disebutkan oleh sebagian pensyarah terhadap kalamnya Al-Khalili, maka itu yang muttajah. Itu yang muttajah itu yang kita tempuh. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum. Afwan ala ta'akhur. Naam. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.